Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngambil formulir ya. Formulir pendaftaran calon legislatif DPRD. Assalamualaikum. Yang paling terpenting jawab dengan jujur. Karena katanya ancamannya kalau enggak jujur di blacklist dari bacaleg. Thank you. Selamat berjuang, selamat bertarung. Sore ini baru kita mau mulai berangkat ya, karena tadi ada ketemu dengan beberapa orang lah, termasuk Pak Hadi. Nanti kita share ke grup. Kita akan berangkat ke stasiun Rangkas. Karena kita udah nggak bisa keburu lagi, harus mengejar di stasiun Serang. Akhirnya kita cari alternatif, langsung ke Rangkas naik KRL-nya. Lengan dikawal langsung oleh ketua KMP Kabupaten. Mantap. Duh, dia itu cuy, dia di tengah, dia cengah. Di tengah. Sip mabok kan nama. Yo aneh, sip mabok cup dia. Ruang pejabat, Pak. Itu biasanya cupnya. Heeh. Ha, rakyat biasa kan cup. Ih, kita mah biasa bae cup. Si Pitung. Kita langsung ke stasiun Rangkas. Kota. Karena di stasiun Serang udah terlalu sore. Katanya si KRL sampai jam 9 sudah. Ya. Sampai jam 9 malam. Jadi kita ngejarnya langsung ke Rangkas. Dari Rangkas mungkin langsung kemana turun? Kemana? Ke Tebet. Tebet ya? Tebet. Dari Rangkas ke Tebet. Senen ya? Senen dulu ya? Senen kita ke Manggarai. Bisa aneh. Nah, ini kereta. Nah, ini kartu multi trip ya. Jadi nanti pasti banyak agenda ke Jakarta, termasuk penyerahan berkas, berkas persyaratan, karena ini kan baru menyerahkan formulir. Jadi ini baru. Nah, ini multi trip. Jadi ini bisa digunakan kapan saja. Hey, Sob, kemana Sob? Siap, kita naik kereta. Tut. Tanah Abang. Ngopi dulu kita ya. Oke, siap. Ngopi dulu sebelum kita melanjutkan ke Manggarai. Nanti baru kita nyari tempat istirahat lah. Masjid ya, kalau enggak apalah. Yang pasti kita bisa istirahat dan bisa berangkat pagi. Yuk, kita nyari tempat kopi. Siap. Nyaba kota. Lanjutan dari tempat kopi sebelum kita tadi daerah Tebet ya. Karena tadi kita udah ke daerah masih di Tebet dari masjid. Ketemu masjid, akhirnya kita sih nggak boleh nginap di masjid ya. Tadinya sih saya pengennya tidur di masjid, terus pagi subuh jam 4 udah bangun, di situ bisa melihat aktivitas lah ya, aktivitas warga di sini melakukan sholat subuh. Bukan jadi kita sholat subuh bersama, tapi mudah-mudahan kembali kalau di tempat penginapan ini ya kita nggak bisa. Dan bangun juga sih, agak jauh juga tadi lumayan. Tetap semangat. Lagi di Fortuna Presiden. Fortuna Presiden. Kita nginap di sini. Dan istri tersayang. Timbal asli buatan istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya menuju kantor DPP 3. Mana kawan saya?
Yo, sebagai ikut waktu. Kalian udah kesetuan. Pil Banten 2. Ini saya masuk ke ruangannya. Ada Pak Andrea. Siapa? Ini ada. Ini siapa? Siapa? Kebetulan. Mantap lah. Tadi kita sudah bertemu dengan Pak Amir dengan Pak Awi. Jadi sudah ngobrol banyak. Nanti saksikan di video vlog saya tentang perjuangan P3 serta apa saja yang sekarang sedang diperjuangkan dan sudah diperjuangkan. Ada daftar calon tetap DPD, ada DPR, terus mana ya? Kalimantan, Banten 1, download. Assalamualaikum. Sehat, Mang? Sehat. Pak, sekarang saya apun, Tan? Namanya habis, Suhanda. Suhanda. Iya, kampung? Cikaung, desa? Desa Ujung Jaya. Kecamatan Sumur, Kabupaten Panegrang. Nah, Pak, kira-kira di Cikaung ieu naon anu kudu diperjuangkeun ku dewan, ku pamarentah, naon persoalan anu ayeuna kira-kira? Iya, make bae amanatna anu jadi dewan. Dek sahage. Buat DP, buat daerah, buat provinsi, buat pusat, tolong kupingkan aspirasi orang Jengkulon, terutama kahiji jalan, karena jalan itu menunjang segala hal, ekonomi lancar, naik berobat lancar, apa nama segala hal itu, terutama tina jalan, kahiji. Kedua, perihal sengketa lahan perbatasan dengan TNUK, tolong karena kami masyarakat kecil sangat butuh sekali, butuh pikeun tani, intinya. Kedua, katilu irigasi. Karena itu sangat mungkin saya untuk bayaran sawah. Tolong diperjuangkan. Dikasih. Hari jalan ke sebarang tahun itu dibangun-bangun lah. Atau di tahun atu atau mah. Oh, ulah-ulah bilang sebarang tahun. Can pernah. Ya. Pernah di aspal itu swadaya masyarakat. Oh pernah bahwa lagi pernah di aspal kami swadaya kan. Zaman di kepala desa Kabirudin. Kepala desa Kabirudin. Kita pernah di aspal. Pernah. Tapi di itu swadaya masyarakat. Pasar Ujung Jaya itu. Hari persoalan batas itu kumah maksudnya TNUK itu kumah. Petani diusir, bukan masalah diusir, memang ayat bijaksanaan, oh. Masalah TNUK untuk bersikap nama ke masalah, intinya. Hmm. Cuman kami ayat keleluasaan, kan ayatnya pun saya batas pagar, maksudnya tolong ke pemerintah perhatikanlah untuk kami orang Ujung Kulon, mun bisa usahakan supaya jadi hak milik itu, pikir anu terus tanah gitu, ya gitu mentiasa, sadar mentiasa, neken iya mas sahabat ke presiden anu jadi presiden kayak bahwa Prabowo berencana anu ayeuna nya kitu Pak Jokowi tolong usahakeun lah gitu perbatasan hari kuarek sementara ieu ulah pelakan ya ulah masih diizinan cuma tidak ada keleluasaan bagi masyarakat gitu masalahnya keleluasa pikeun diwariskeun misalkan keturunan kan gitu nya tapi geus kebal tadi pelakan ku masyarakat eta bertahun-tahun yang geus puluhan tahun pernah aya sengketa penyang kejadian penembakan itu akibat di TNU kapan itu tahun berapa itu Pak Kaujan? 2007 itu sampai ayah korban kan Komar itu keluarga Abi itu ditembak orang TNUK itu akibat jadi, konflik lahan itu lahan. Padahal dihanap jengkol itu terlagi ngalah jengkol kebon manehna itu cuman tanah TNUK tanah negara gitu. Tapi masyarakat bisa bertanam didinya make surat naon ayeuna daya memang naon ya. Cuman daya izin memang naon izin atuh maksudna dilonggaran ku TNUK gitu berikut aparat desa gitu jadi berjuangkeun lah cenah gitu. Alhamdulillah lah atas jadi, kebijaksanaan TNUK mah memang aya harapan masyarakat mah aya coret-coretan nah, lah gitu. Nya coret-coretan supaya masyarakat ieu laluasa laluasa pelakan gitu. Sehingga asup ka kebon eta ulah sampai ditembak atau dikriminalisasi nah, gitu ya. Istilah nama ke kebon-kebon kami nah desana so, kita kan melak kayu gitu kan supaya bebas biasa gergaji kamu rumah gitu kan supaya ulah kalau daun aman gitu kalau mun secara ketentuan mah iya gitu ya harapan masyarakat eta ada irigasi usai gitu dia memang aya dibangun memang pasti bangun tapi kan ada sebagian atau saruntuh gitu lah sangat butuh pisan pengen pembatas pengairan sawah tolonglah usahakeun ieu mah lamun di dia lamun kemarau beberapa bulan usai
pokoknya berbulan-bulan bulan ini deh mas, sekitar 10 hari seminggu airnya terkering. Hese sawah itu. Tapi pemarakan oleh disurvey, lamun bohong. Kalau udah setengah bulan udah nyampe kan lah. Nyampe tak intinya mas. Memohonlah iya mas, terutama dewan-dewan lah seperti insya Allah Kang Paujan, Al Bare Maju, sareng Kang Sarana, Kang Usep, didoakan buka-buka jadi. Amin. Yang bisa nyamukin inspirasi kami ke pemerintah pusat gitu. Kami sangat butuh sekali. Cuman nana bukan cuman jangan sekedar janji gitu. Wah, nana lah harus jadi perjuangkan lah. Ada proses, ada hasil perjuangan karena enggak berjuang. Nah, karena berjuang iya. Kari-kari di dengan itu jadi pemerintah pusat gitu. Cuman tolong sekali deh ke pemerintah pusat pemilih jadi presiden Pak Jokowi maupun Prabowo. Tolong lah masyarakat politik perhatikan. Tengokkan kamu di ujung-ujung. Tengok, kamu di ujung-ujung kulon kami. Beripuh, di tengah mah anu buat duit, pengusaha. Tapi masih kata detik mau, bohong. Beripuh. Kalau bicara fakta iya, abdi ada miskin. Tanah kita tergaduh abdi pak. Tergaduh, numpang tanah batu, kubuk leho dong ya. Demi Allah. Karena itu tadi kan kompleks kita dari RT Tuka, tolong selesaikan. Supaya ulah konflik nih, konflik deh gitu. Supaya tenang lah masyarakat intinya mak itu kan. Gitu, supaya tenang. Supaya TNUK itu di dia ngajagaan alam, tenang masyarakat. Oke, oke, yang kehirupan, ngenahen gitu, untuk kudu gitu. Itu itu nama, saya gitu. Terus, oke, nun Pak ya. Mang, siap. Nyari urusan. Siapapun yang jadi intinya, ya amanat masyarakat Cikaung, itulah yang perlu diperjuangkan tiga hal tadi. Ya tak karek-karek banyak hari yang diperjuangkan karena gedek berjuang ulah sampai diuk ngeunah teuing. Nah, gitu. Terima kasih. Wassalam.